Baik, situasi banjir semakin pulih di Kelantan. Ia bermaksud penduduk memasuki fasa membersih kediaman. Turun membantu company Angkatan Tentera Malaysia ATM yang turun padang membersihkan rumah warga emas di Kampung Kedai Lama, Rantau Panjang. Kerja-kerja membersih kediaman penduduk bermula pukul 9.30 pagi. Warga emas yang dibantu terdiri daripada mereka yang uzur berusia antara 55 hingga 70 tahun. Mereka berpendapat kejadian banjir kali kedua di kampung ini adalah yang terburuk berbanding sebelum ini. Letihlah juga tetapi Kak ucap terima kasihlah pada ATM lah sebab datang nolong hari ini ni. Jadi kita jadi inginlah berbaik sikit dah. Gitulah gotain banjir kat bukan sore kena reda lah belakangnya. Tapi dia mari sekali-kali ngakak bahagia tu memang nangis semua lah hati ni kat dia. Kali ngakak sekali-kali nangis. Saya balik pada PPS ni berasa letih juga lah badan mengu cuci-cuci ke. Itu sajalah. Oh, letih kalah juga lah. Lima hari duduk denung ke apa, klik, mari kena nyepek ke apa. Mujulah ATM ada, mari tolong. Terima kasih lah kat ATM. Sementara itu, penolong ketua company AATM, Kapten Muhammad Syazwan Syafi'i berkata, fokus utama misi kemanusiaan ini bagi meringankan beban warga emas terbabit. Menurutnya, operasi membersihkan rumah penduduk memakan masa selama 3 jam, melibatkan 31 anggota dan pegawai.